Kehadiran Betty Gipo di Bumi Brazang disambut sangat antusias oleh puluhan anggota Zumba Fitness D2 Studio dan para pecinta fitness lainnya. Perjalanan karir Betty Gipo berkecimpung di sanggar aerobik semakin cemerlang. Terbukti, anggotanya kini sudah mencapai ratusan orang dari berbagai penjuru Kepulauan Riau. Tidak terkecuali di Bumi Brazang, Tanjung Balai Karimun. Bertempat di lantai dasar Hotel 21 Postal Area Karimun, pada Rabu 1 Mei 2019, wanita yang mulai merintis sejak 1990 tersebut menyapa puluhan anggota Zumba Fitness D2 Studio. Kehadirannya di tengah-tengah pecinta aerobik dan Zumba tersebut guna memperkenalkan Sensei Sharing. Seusai memberikan materi serta praktik langsung gerakan sensation, owner sekaligus sensation dari instruktur atau sensation studio, Betty menjelaskan bahwa sensation merupakan salah satu dan fitness yang kini sedang booming dan mendunia termasuk di Indonesia. Atau introduce sensation di Tanjung Balai Karimun, karena sebenarnya beliau mengundang CBT dan puji Tuhan acaranya terselenggara dengan baik. Sensation itu juga termasuk program dance fitness dan sekarang memang lagi booming ya di dunia, terutama juga Indonesia sudah banyak peminatnya. Jadi di sensation itu kita memang benar-benar melakukan gerakan menari itu dari hati, karena feel the musicnya tuh harus benar-benar kita bisa merasakan arti dan lirik lagu itu sendiri. Dengan jelas katanya, acara kegiatan pengenalan sensation pada komunitas pencinta aerobik dan fitness, diharapkan sensation sendiri akan semakin berkembang dan maju lagi.